Kiki Saputri balas tak kalah ngelekit usai diejek OKB. Kiki Saputri tak segan berikan balasan pada seorang netizen yang dengan lantangnya mengejek sang artis. Kiki Saputri bahkan balas dengan pernyataan tak kalah nyelekit. Seperti apa? Menjadi seorang publik figur seakan dituntut siap untuk dicintai atau dibenci. Terlebih kini media sosial dijadikan wadah untuk bisa berpendapat mengenai apapun berkaitan dengan selebriti. Salah satu dari mereka yang tak jarang dapatkan lirikan dari masyarakat yakni Kiki Saputri. Komika bertubuh mungil dengan lawakan-lawakan kocaknya itu membuat namanya kian meroket di dunia hiburan. Kendati demikian, hal berkaitan dengan Kiki nyaris selalu sita perhatian. Seperti baru-baru ini, kala Kiki pajang foto kebersamaannya dengan keluarga presiden. Ia hadir di acara 7 bulanan istri putra ketiga Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep yakni Erina Gudono. Sebuah kehormatan bisa hadir di acara Mitoni, dalam kurung, 7 bulanan, Mbak Erina Gudono dan Mas Ed Kaisang semoga dilancarkan sampai proses persalinan nanti, disehatkan serta diselamatkan ibu serta babynya. Bonus berfoto dengan Bapak Presiden Ed Jokowi beserta Ibu Iriana dan Ibu Sofia Gudono yang Masya Allah baik serta humble-nya, tulis Kiki Saputri dalam keterangan foto. Namun tak disangka, momen itu malah membuat Kiki diejek seorang netizen. Kiki disebut OKB alias orang baru kaya lantaran menenteng tas mahalnya saat berfoto dengan keluarga presiden. Kalau baru jadi artis or OKB, pasti kalau foto tasnya yang dipamerin, bunyi komentar seorang netizen. Tak lama, Kiki pun berikan balasan tak kalah nyelekit. Pasti dong, bentar lagi juga aku pamer foto di depan Eiffel biar kamu tambah panas hati, balas Kiki Saputri yang langsung ramai dikerumuni netter lainnya. Gini nih, ciri-ciri manusia berpenyakit hati, netlaim orang baru jadi artis atau OKB, hade si paling kaya, balas seorang netter. At Kiki Saputri iyo kuku, di roasting langsung gak tuh ya kak. Mana dipin lagi, sahut yang lain. Maaf mas, kami para perempuan kalau foto apalagi sambil megang tas, emang begitu model fotonya, sambung lainnya. Yang disindir tidak tersindir malah disindirin balik. Canda depan Eiffel, singgung yang lain. Perasaan tas aku gak bermerek kalau foto kondangan kayak gitu juga, celetuk lainnya. Langsung kena ulti sama yang punya akun, mas-mas julid amat, tambah nater yang lain lagi.